kuih abu-abu sesuai menu berbuka puasa. Okey, jom kita buat. Okey, mula-mula sediakan satu ketul gula melaka. Okey, Mokteh. Potong macam dalam video tu lah. Okey, lepas tu kita akan gunakan kelapa parut. Yang putih saja ya. Okey, lepas tu kita akan gunakan juga iaitu sagu. Mula-mula Mokteh akan masukkan satu cawan sagu. Okey. Okey, Mokteh masukkan dalam cawan ni, satu cawan. Okey. Sukatnya lebih kurang macam ni lah, satu cawan. Dan Mokteh akan rendam dia seketika. Basuhlah, basuh dan rendam seketika. Okey. Okey, lalukan air macam tu lah. Okey. Dan rendam seketika. Lepas tu, tuskanlah. Okey. Okey, sagu yang telah kita tus tadi, maknanya air dia dah tak ada lah kan. Okey. Baik, lepas tu Mokteh akan campurkan satu cawan kelapa yang telah diparut tadi. Okey. Kelapa ni seeloknya ambil yang bahagian putih dia saja ya. Seeloknya kelapa yang pertengahan lah, jangan muda sangat, jangan tua sangat. Okey. Masukkan sedikit garam dan kacau-kacaulah. Okey, buat kuih abu-abu ni memang senang sebenarnya. Senang sangat-sangat. Okey. Okey. Ini cara Mokteh buatlah. Okey. Okey, lepas tu Mokteh akan campurkan sekali gula melaka yang Mokteh hiris-hiris halus tadi. Okey. Okey, ada setengah orang dia tak campur semua kan, tapi Mokteh terus campur. Gula melaka yang telah Mokteh hiris nipis tadi, Mokteh akan campurkan sekali terus dalam apa? Sagu, kelapa dan garam tadi. Okey. Ini sesuai sesuailah anda nak buat macam mana kan, sesuai selera kita kan. Okey, Mokteh gaul je semua. Okey. Baik, proses untuk bungkus pula. Okey, sediakan daun pisang. Okey, masukkan adunan tu lah. Okey, lepas tu lipat kiri dan kanan macam Mokteh buat dalam video tu lah. Okey, tak kisahlah nak bentuk apa kan. Macam kita bungkus nasi lemak ke, nak bentuk macam Mokteh buat ke. Sesuailah, sesuai selera nak bungkus macam mana. Okey, lepas tu Mokteh akan staplerkan dia. Okey, ataupun boleh guna lidi lah. Okey, bentuk macam ni pun boleh, bentuk cone macam ni. Okey. Baik, dah jadi pun bentuk cone ni. Sesuai selera lah. Nampak tak? Ini Mokteh cakap tadi, daun pisang memang tak cukup, jadi Mokteh masuk dalam apa? Acuan kuih lompang ni je, okey. Tak kisahlah kan, janji takkanlah kita nak buang yang lebih tu kan. Okey. Okey, lepas tu masukkan sehingga habislah. Satu persatu. Okey, dapatlah dalam 7 bekas. Ngam-ngam tadi habis, tak banyak pun Mokteh buat sebab satu cawan ni kan. Lepas tu susunlah benda tu kat atas tu, masukkan air kan. Okey, lepas tu Mokteh akan tutuplah. Penutup tu Mokteh balut dengan kain lah, untuk elak apa airnya jatuh ke dalam kuih tu lah. Okey, tutup macam biasa. Kukuslah sehingga masak. Nampaknya dah masak, dah layu semua tu. Okey. Lepas tu Mokteh akan sejukkan dan Mokteh akan okey. Hidangkanlah. Dah sejuk baru boleh hidangkan. Nampak. Macam dalam bekas tu Mokteh terpaksa cungkilah. Okey. Guna garfu je. Dia dah lembut dah masak. Okey. Cantik juga hasilnya. Tapi walaupun nampak cantik dengan bekas ke bulat, tapi yang lebih sedapnya makan dalam daun pisang sebenarnya. Rasa dia lain sikit. Sedap lah. Sama-sama sedap. Semuanya sedap, tapi yang lebih sedap Mokteh rasa lepas kita nak makan tu buka dengan daun pisang makan, memang rasa dia lain sikit. Aroma daun pisang tu rasa lain. Okey. Ni Mokteh dah buka dalam apa? Daun pisang. Okey. Okey, siap kuih abu-abu by Mokteh, kuih tradisional ni. Okey, sedap, mudah dan ringkas sangat buatnya kan. Anda kat luar sana patut cuba. Okey, yang ingin mencuba kuih abu-abu ni, okey, kuih abu-abu biji sagu. Okey, inilah dia. Okey, kuih abu-abu biji sagu by Mokteh, siap, boleh dihidangkan dan boleh dimakan. Okey, selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.